masnya yang tadi menang undian sampah itu kan? Iya, benar. Mas, mas, mas bantuin gue, mas, please, gue butuh bantuan lo ya. Bantuan apa, Mbak? Aduh, udah deh, ntar gue ceritain. Pokoknya ini genting banget, lo tinggal ikutin gue. Ntar gue janji sama lo, gue bakal kasih lo hadiah yang lebih dari undian sampo lo. Janji. Bener. Iya, tapi bantuin. Janji, ya. Mbak, saya kasih. Artis benar-benar sewangi ini. Ini cowok, kalau gue lihat-lihat kok oke juga ya. Jangan. Pak. Ternyata saya ganteng juga ya, Mbak, kalau didandani rapi kayak gini. Mbak, tapi saya mau nanya, saya didandanin rapi kayak gini, itu buat apa ya? Jualan ikan ya? Kok mbaknya tahu? Bau banget, gila, bau amis banget. Mat, lo mandi gak sih? Punya parfum gak sih di rumah? Hah? Bau banget tau gak sih? Gak bisa. Mbak, udah, cukup. Tolong jangan sungkur saya lagi, udah. Bisa kayak gini dong. Saya mual, Mbak. Iya, bau banget sih. Masa pacar gue bau, gak mau lah. Pacar? Maksudnya gimana, Mbak? Iya, pacar. Gue mau lo jadi pacar gue. Pacar? Kenceng-kenceng ngomongnya. Biasa aja dong. Untuk kalau pada denger gimana? Udah deh, gak usah lebay. Anggap aja gini. Lihat gue. Anggap aja gue udah hire lo buat jadi aktor. Terus lo tinggal acting, lo pura-pura lo jadi cowok gue. Gitu, bisa kan? Kenapa harus gitu sih, Mbak? Kenapa harus saya? Urusan lo ya pura-pura jadi cowok gue, titik. Lagian lo udah setuju kok. Ih, lo udah terima juga lo pembayarannya. Hah? Kapan? Deh, tuh. Di kantong jas, coba lihat. Nah, kan? Ya udah, mulai dari sekarang. Jadi cowok gue. Pokoknya ntar inget ya, kalau ketemu jangan ngaku ya. Action. Hah? Ya, action. Harus ngapain? Sayang, aku pengen turun tapi tinggi banget, gimana dong? Susah nih. Mbak Merah ini siapa? Bukannya Mbak Merah udah tunangan sama Nathan? Ini pacar aku. Iya, sebenarnya dari lama aku udah punya pacar. Cuman emang kita private aja, gak go public ya sayang. Iya kan? Kayaknya emang udah waktunya sekarang sih buat go public. Jadi ya aku gak ada hubungan apa-apa sama Nathan. Tapi ini bukan settingan kan, Mbak? Enggak, sama sekali bukan. Kok settingan? Bukan kan, Pak? Enggak settingan dong. Buktinya apa, Mbak? Berarti bener. Ini bakalan viral nih. Beneran. Iya.
kenyataannya nih, kamu tuh bikin malu papa aja, Mai. Gak diangkat lagi.